Saudara lima anggota geng motor ditangkap polisi lantaran sudah menganiaya empat orang warga di kota Bandung, Jawa Barat. Penganiayaan dipicu emosi karena salah satu korban sempat melintas di depan para pelaku dengan kenal pot bising. Persoalan sepele akhirnya memicu penyerangan anggota geng motor kepada empat orang korban. Dan inilah detik-detik saat para pelaku mendatangi empat korban yang berada di sebuah gang anggota geng motor ini menggunakan penutup kepala dan membawa senjata tajam. Tanpa basa-basi, mereka lantas menganiaya empat korban hingga mengalami luka berat. Berbekal rekaman ini, polisi akhirnya menangkap lima pelaku. Penganiayaan dipicu emosi lantaran salah satu korban sempat melintas di depan para pelaku dengan kenal pot bising. Korban lagi duduk-duduk di depan rumahnya, ditangi oleh bulan. Sebo tutup kepala tanpa berbicara apapun langsung membabi buta menghampiri para korban membacok dan juga menembakkan Kini polisi memburu 20 orang pelaku lain yang masih buron sementara para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara Abdul Rohim Kompas TV, Bandung Jawa Barat